They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. Mini trail 110cc 4 tak matic, CRX 110 yang ada di depan saya ini mirip dengan body setnya CRF ya. Dan ini bisa digunakan untuk anak-anak yang usianya tanggung atau menginjak remaja. Tapi jangan salah, CRX ini meskipun dipakai dewasa pun kuat ya. Jadi kalau misalkan mau di rentalin di tempat wisata, buat dewasa juga oke. Kita mau coba test drive dulu ya. Kita mau coba test drive. Nah, jangan lupa pakai helm nih. Nah, ini kita mau coba kunci kontaknya. Ini langsung gas ya, jadi starter langsung jalan ini. Ini rem depan, ini rem belakang, di sini diinjak di kaki. Kita coba dulu ya. Ini keren ini, kalau menurut saya sih ini bodinya mirip-mirip CRF. Jadi kalau ganti stiker bagus nih. Nih. Ini buat anak-anak cocok lah ini. Tenaganya oke nih. Pakai lampu, bisa pakai papan nomor juga. Jadi CRX 110 ini, nah pakai lampu. Nih lampunya kalau dilihat ini mirip lampu CRF ya. Jadi bisa dikatakan ini CRF versi mininya ya. Nah, saya rasa sih kalau misalkan untuk anak-anak yang menginjak mau remaja, ini sudah cukup lah dikasih seperti ini. Jadi bodinya memang mirip CRF, terus rangkanya juga kokoh ini, rangka besar. Mesinnya 110cc, bannya ring 12-14. Nah, kita mau ini sebetulnya udah saya review di video-video sebelumnya ya, tapi kita sekarang mau coba ulas lagi nih. Bannya menggunakan 12-14, belakang 12, depannya 14. Rem belakang ini cakram, tentunya sekarang semua pada cakram ya, mini trail. Depan juga itu sudah cakram, depan cakram, yang depan cuma rodanya dikasih ring 14 ya, seperti itu. Terus untuk ban kalau menurut saya sih bannya 12-14 ini cocok ya untuk ukuran mini trail seperti ini. Jadi kalau di ini udah mentok, udah nggak bisa digedein, misalkan mau di upgrade itu jangan, karena memang di sini juga bisa dilihat nih swing armnya ini udah mepet ke sini ya. Jadi ini udah cocok di 12-14 seperti itu. Nah, ini untuk model RCX 110 ini, mesinnya ini mesin hampir sama dengan mesin-mesin C-series ya, lihat dari bentuk blok kopling. Ini kalau misalkan kita lihat ini mirip dengan Astrea 800 ya, seperti itu. Tapi ini dengan CC mesin lebih besar, bisa dilihat itu karburator juga lebih besar ya karburatornya, seperti itu. Dan ini kalau misalkan kita mau ganti dekal, ganti stiker, pakai Liperi model CRF, ini enak nih, lebih matching, lebih cocok. Gas sudah spontan, suspensi depan upside down, mantap lah ya. Ini harganya berapa? Ini harganya untuk spesial Ramadan nggak sampai 9 juta, di bawah 9 juta ya ini harganya. Yang berminat langsung aja nanti hubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Nah, ini untuk rem depan, rem depannya ini di tangan, rem belakang diinjak tadi, ini footstepnya fleksibel. Nah, kita lihat sebelah kiri ini ya. Ini filter udaranya model open filter, jadi ini lebih enak, jadi nggak tertutup ya, jadi lebih enak. Terus apalagi kalau untuk
Rantai ini rantainya pakai 420 ya, rantainya pakai 420. Jadi kalau untuk anak-anak ini dikasih matic dengan tenaga 110 cukup lah, tapi anak-anaknya yang anak-anak yang udah agak apa namanya, yang udah mau menginjak remaja ya, jadi anak-anaknya yang tanggung lah postur tubuhnya. Kalau kelas 1, kelas 2 ini nggak cocok, kelas 3 mungkin ya, tapi kalau kelas 2 pun yang postur tubuhnya agak tinggi ini cocok, bisa dipakai, tenaganya oke. Dan ini hanya buat dipakai di tempat bermain atau di tempat berlatih motocross seperti itu ya, jadi jangan dipakai di jalan raya. Oke, yang berminat langsung aja nanti hubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Terus nanti jangan lupa yang mau ke toko langsung ke sini, bisa langsung ke toko di Mini Mini Moto di Jalan Majen Lili Kusuma, Sumanding Wetan, Kota Banjar ya. Kalau misalkan mau COD sekitar Jawa Tengah bagian Barat boleh, Jawa Barat bagian Timur juga boleh ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video.